استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وابو بذنبي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عبدك وانا على عهدك اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتميم الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم ينجى من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سيدنا جماعه yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam fitness kolbu siri ke-63. Masya-Allah. Dah 63 kali kita bersiaran sepanjang 2 tahun PKP kita lah, COVID kita ni. Alhamdulillah. 63 kali bahagi dengan 4 lah. Masya-Allah. Membincangkan hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana kita nak melihat pembincangan tentang jiwa tapi dalam perbahasan yang semasa. Pagi ini kita akan bincang tentang kehidupan itu terjemahan kolbu. Kehidupan itu terjemahan kolbu. Kehidupan itu terjemahan kolbu. Jadi keadaan kolbu itu hati-hati. Kata ulama ada 3. Kolbun salim, ini paling sempurna, indah yang kita nakkan. Ini kolbu yang sejahtera. Kolbun marid, sekiranya dia tidak sejahtera maka dia akan sengsara. Kolbun marid, bila sengsara tidak dirawat maka dia akan jadi kolbun mayit, kolbu yang mati. Ya, 3 keadaan ni kata Imam Ghazali Ta'ala, kita pecah kepada kehidupan. Kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang mati. Kenapa kehidupan itu terjemahan kolbu? Sebab semuanya berkaitan tentang hati. Semua akhirnya nak puas hati tak puas hati, itulah. Ada isteri puas hati tak puas hati dengan isteri itu. Ada suami puas hati tak puas hati dengan suami itu. Kan kita beli kereta, beli rumah, puas hati tak puas hati dengan rumah itu. Semuanya nak memuaskan hati. Tetapi yang memuaskan hati itu bukanlah perkara tadi. Yang nak memuaskan hati itu bukanlah perkara tadi.
Nampak? Namun hidup ini semuanya berkisar tentang puas hati. Kalau puas hati kita, okey lah semua. Kalau kita dan tak puas hati, tuan, habis. Habislah. Sebab tu bagaimana badan kita ini, di saat badan kita itu dalam keadaan stabil, sihat, maka apa yang tak boleh buatkan perkara hidup ni? Semua boleh. Nak lompat, nak baring, nak apa, nak pergi sana, pergi sini, sihat. Mesti tak? Kan? Dan ni dah nak buka lah rentah negeri dah lepas ni. Dan sebagai tempat dah boleh buka dah. Tengok, orang-orang sihat pergi mana ada orang sakit pergi tu. Walaupun negara dunia ni masih sakit dengan COVID. Tapi yang pergi tu sihat, apa kira? Ada kau kisah katanya. Ha. Ada kau kisah? Dia tak kisah lah sebab dia sihat. Nampak tidak? Ha, macam itulah keadaan orang yang hatinya sihat. Ada kau kisah dengan orang yang keadaan sekeliling ni macam mana? Tak ada kisah tuan-tuan. Bila tidak sihat, kan? Dia tak kisahlah keadaan keliling dia bagaimana. Bahkan macam sekarang lah. Sekarang ni COVID ada lagi. Tapi sebab dia sihat. Ikutkan COVID ni cerita besar. Mana tak besarnya, habis semua keadaan kita duduk dirombaknya oleh kita punya SOP. Bayangkan. Sampai solat pun berjarak. Bayangkan. Bukannya senang ulama nak menyetujui. Menyetujui keadaan itu. Bermaksud ini melibatkan nyawa. Tapi sekarang cuba tengok. Tadi saya balik keluar subuh. Tengok pagi-pagi dah berdiri tu. Orang bersidai dah keluar-keluar. Sebab apa yang keluar tu orang sihat. Mana ada orang sakit keluar. Orang sakit dia terlantarlah ke rumah dia. Kuarantinlah dia kan. Yang banyak keluar tu yang sihat. Jadi orang sihat apa aku kisah? Ada kau kisah? Tak kisah katanya. Jadi soalan dia, bila hati kita sihat, ada aku kisah? Bermaksud bila hati sihat, dia bukan kata aku ada kisah. Dia tidak menjadi resah. Dia tidak menjadi resah. Okay, jadi sekarang ni, kita nak menghayati baik-baik. Walaupun pembicaraan kita dalam Vince Colbu ni, tone dia ataupun mood dalam mood yang santai. Tapi santainya berilmiah. Macam mana pun perbincangan, tetap perbincangannya berisi. Nah, baik. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hala tuju kita ni, yang mana orang kata mengikuti pengajian ini, sudah pasti dia memberi kesan kepada hati. Dia sebut tentang fitness kolbu, kan? Dia sebut tentang fitness kolbu. Maksud kolbunya itu seumpama orang yang begitu fit. Tengok orang fit macam mana? Macam ni lah tuan pagi ni. Nak tegur tadi kan, cantik ustaz baju ni. Alhamdulillah. Pakai. Fit nampak kan? Penampilannya. Cuba kalau munyik lah. Assalamualaikum. Apa khabar? Jadi bila kita nampak fit macam tu, kita dah terbayang dengan perwatakan, pergerakan, dengan pelbagai bentuk penampilan yang orang kata membawa kepada satu perkara yang menjaga kan. Dia bila sebut fit ni, dia jaga. Sebab tu bila sebut kolbu yang kolbu yang fit ni, yang sihat ni lah kolbu yang terjaga. Itulah dia panggil takwa. Takwa. Takwa ni apa? Menjaga kolbu daripada ragu. Ha. Semalam kita bincang hidup kita sepanjang umur hidup kita bergelumang dengan keraguan dan kebendaan. Dua benda ni yang kita duk makan hari-hari. Duk kita suap hari-hari. Kita suap hari-hari keraguan, kita suap hari-hari kebendaan. Nampak? Akhirnya apa yang berlaku dalam hidup kita? Cuba tengok terjemahan apa yang ada dalam hati kita. Itulah yang ada di luar sana. Siapa kata ni? Pakar motivasi ke kata? Kita tak ikut pakar-pakar motivasi yang berorientasikan perasaan ni. Marah orang pakar motivasi. Tak kisahlah. Kita ikut Nabi SAW. Nabi kata apa? Ala inna fi jasadi mudghah. Fa'idha solahat, solahal jasada kullu. Fa'idha fasadat, fasadat jasada kullu.
ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu, baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Ala wahya qalbi. Itulah qalbu. Jadi qalbu ini, dia mesti bebas daripada keraguan dan kebendaan. Soal kebendaan, ya itu memang wujud. Kebendaan itu jadikan keperluan. Kebendaan itu keperluan. Tidak boleh dijadikan sebagai sandingan pada kejiwaan. Tak boleh. Barang siapa yang menjadikan kebendaan itu sandingan dia, yang menjadikan hati dia tertarik dengan kebendaan, hati jatuh hati. Orang patut jatuh hati bukan dengan kebendaan. Jatuh hati itu dengan ganjaran Tuhan. Ini Allah. Ini ganjaran Allah, dia tak terliur pun. Contoh, semua terliur nak jadi wanita berkejaya. Konon-konon wanita hebat. Hebat no. Duh, irut, beg-beg yang harga RM10,000 konon-konon lah. Tapi nak jadi wanita soleh tak terliur pun. Nah, mana tak betul lah tu. Salah lah. Confirm salah. Tapi biasanya kalau yang terliur nak jadi wanita soleh, nak ganjaran Allah yang masuk pintu mana nak masuk, dia taklah tak, dia tak adalah nak kelik beg macam tu pula. Tak ada pula. Dia dah tak terliur pula dengan dunia pula. Dunia dia santai-santai saja, ada pakai. Tak ada tak mencari. Relax saja, santai-santai. Barulah santai. Memanglah orang nak dunia ni, orang semua nak santai. Semua sampai sembang santai-santai. Jom kita santai-santai jom. Memang, tapi tak boleh santai. Orang yang jatuh hati dengan dunia, dia tak boleh santai. Dia akan jadi orang yang biru, apa orang kata, aru biru. Dia very critical ni orang. Orang ni kalau jatuh cinta, dia sangat particular. Semua benda dia nak risaukan. Itu orang. Dia tak boleh santai, dia tak boleh nak relax. Tak boleh. Tak boleh lah. Takkan tak ada ni? Tak boleh lah. Dia nak kena ada benda, baru dia macam, lega. Itu bukan. Dia itu orang yang tak terliur dengan ganjaran Tuhan. Sekarang ni kita kena ubah. Kita kena bangkit. Kita kena reform. Kita kena hijrah. Itu bahasa-bahasanya lah. Daripada hati kita ni, kehidupan yang bersandarkan kepada perasaan, kepada kehidupan bersandarkan kebenaran. Terjemahan kolbu tadi. Kolbu ni sepatutnya menterjemahkan kehidupan tu. Tapi bila hidup tak ikut kolbu, dia akan ikut perasaan. Maka kolbu dia akan jadi marid, sengsara. Atau mayit, mati. Jadi hidup yang sengsara, kita akan nampak dia automatic. Automatic atau cakap automatic. Kita akan nampak orang tu very struggle, very sengsara. Kita tengok, kasiannya lah dia. Kita nak simpati pun dah tak ada ruang nak simpati dah. Sebab dia very struggle lah. Kita tengok, kasiannya. Itu sengsara namanya. Walaupun dia menutup hidup dia dengan penuh dengan yes, bagi semangat, come on. Itu perasaan. Itu dengan orang yang kajian kolbu, dia tak boleh tutup. Sebab dia akan zohir. Dia akan zohir pada perbuatan. Akan zohir punya. Orang yang betul-betul hidup dengan kolbu, zohirnya santai. Cuma dalam in order. Cuma je macam, semua dalam orang kata apa, dalam aturan yang cantik. Relax. Ya. Tapi orang yang hidupnya terjemahan dia tidak ikut dengan kebenaran, dia masih nak mencari kebendaan, nak menutup keraguan. Kenapa cari kebendaan? Ragu. Keraguan itu nak ditutup dengan kebendaan sehingga nampak pada mata. Kasar kita nampak tapi dia tak nampak. Tuhan punya badan tak nampak sebab tertutup dek perasaan dia. Perasaan sedih dia. Dia sibuk dengan kesedihan, sibuk dengan kerisauan, sibuk dengan hal-hal yang mungkin ada satu dream come true dia. Jadi dia sibuklah cari benda-benda tu. Yang kita tengok struggle ni, yang lebih parah dia pula tengok kita macam tak ada apa-apa. Kau tak ada apa-apa? Yelah. Kau tak ada apa-apa, dream ke? Nah, nampak? Dia tengok kita as a loser. Kita tengok dia bukan as a loser. Bukan kata loser lagi, dia kata apa? Tak ada word. Alah, ya Allah. Rugi ni. Allah kata rugi. Rugi dan lebih kepada
kata apa, berbahaya, bukan kata rugi saja, menempah kecelakaan, panggil itu. Macam orang perempuan contoh, kan? Orang perempuan ni hidup dia, kalau betul dia punya tapak dia dari awal tu, kalau ikut betul-betul jalan dia, tak terikut dengan keduniaan ni, dia akan jadi seorang yang penyeri, penyeri rumah. Cara panggil suri rumah. Bukan suri rumah ni duduk melekat ke rumah. Suri rumah ni dia akan jadi macam Nabi kata, qurrata ayun, ciri isteri solehah, di suami tengok. Suami tengok ni, ni. Rasa bercahaya rumah ni, rasa contohlah macam tu kan. Ni cahaya juga. Cahaya apa? Cahaya handphone. Ya bang, ni bawa handphone kan. Cahaya handphone tu suluh muka dia. Ataupun suami balik, Allah, gelap terus rumah masa. Tengok isteri, beratlah ya Allah. Nah, suami pula, jangan tengah seronok sangat orang lelaki. Suami pula nak dapat isteri yang macam tu, kena ada keterampilan fitness. Ini suami pun membimbangkan. Bimbing tidak, bimbang pandai. Itu je. Membimbangkan, menumbangkan, tu kerja. Numbangkan je, awak boleh tahu dia. Dah bimbang satu pak, bila isteri tu nak naik, si awak boleh tahu dia. Awak boleh tahu dah, diam kawan tu. Dipelikihkan je kawan tu. Dipandang, buat tak tahu. Isteri sendiri tak dipandang, tapi orang perempuan ni dipandang-pandang. Gitu dia. Nampak? Kalau isteri sendiri dah macam dah bosan, nampak? Macam mana itu suami yang tak ada keterampilan, kepimpinan, daya apa, bimbingan yang rendah, bukan rendah lagi, tak ada. Nampak? Jadi nak dapatkan satu kualiti kehidupan tu, berbalik kepada apa yang Nabi kata tadi. Kehidupan yang diterjemahkan, kehidupan itu terjemahan kolbu yang jiwanya kembali kepada Allah yang satu. Tu. Balik kepada Allah satu ni bermakna apa? Semua benda dia akan terliur, dia akan jadi orang yang very excited dengan apa yang Allah kata dunia ni ladang, mazra', ladang untuk akhirat. Jadi ladang ni dia bukan nampak ladang tu, dia nampak buah tu. Dia tak kisah ladang tu dah. Ladang tu dibijak-bijaknya dan lecahnya, dia tak kisah, dia nampak buah. Jadi sepatutnya dunia ni dibijak-bijak, ditanam, dia buat dia macam-macam lah. Dia nak gudi ke, nak ada gudik ke, dia nak tumpuk-tumpuk terbalik ke dunia ni. Kok pasal dunia ni? Yang penting, aku nak pahala. Aku nak pahala. Jadi, tak ada lagi kita jumpa petani, orang yang menanam, tension. Sebab apa? Sebab dia tunggu buah. Tak ada lagi. Petani, setakat jumpa yang buah dia menjadi, semua relax kan, senyum. Lagi yang toke-toke kan, relax. Dia bukan kisah dengan ladang dia. Dia fikir apa? Dia tengok buah, hasil. Jadi orang yang beriman, dia akan pijak dunia ni. Faham? Dia akan pijak dunia ni sebagai tanaman dia, bukan junjung dunia. Bukan junjung dunia, pijak dunia. Ustaz pijak juga, ada pijak ni si dia. Itu gila dia panggil. Aku suruh pijak dunia tu, suruh gunakan baik-baik, bukan suruh pijak-pijak macam tu. Itu dia akan dipijak balik. Ini tamsilan dia adalah mazra', tanaman, ladang. Jadi ladang ni sifat dia adalah usahakan, kita pergunakan dia. Dan kita tak heran pun keadaan ladang itu, nampak? Tak heran pun. Yang kita fokus adalah hasil. Dan kita menjaga tanaman itu. Menjaga ladang, menjaga tanaman kerana nakkan hasil. Menjaga dunia itu sebab ada pahala, faham? Bukan jaga dunia sebab suka. Jaga tu, jaga suami sebab ada pahala pada suami. Dijaga suami tu elok, bukannya duk suka tak ingat. Orang kata sampai lupa habis, dah. Kita suka isteri sebab ada pahala pada isteri. Hai ustaz, suka menon isteri? Yalah, pahala aku tu. Aku kat saya jawab.
Kan? Kalau tiga, untunglah. Untunglah. Siapa susah tu? Nak juga ustaz tiga. Mintalah ke Allah. Yang mintalah ke isteri pula. Kalau Allah bagi, bagilah. Kalau tak bagi. Apa kata? Syukuri dengan pahalanya ada. Ni tak yang itu pun tidak dijaga baik. Dijaga pula dengan harta. Tak ada harta, dia biarkannya. Dah abang tak mampu, tak mampu lah. Sambil lantar kamu lah. Kata. Ha, dia agak-agak tak larat, dia tinggal. Ni kerja orang lelaki. Asal tak larat, tinggal. Tu kan orang lelaki namanya. Faham? Orang lelaki tak buat kerja gitu. Orang lelaki ni macam mana pun dia agak jaga. Sebab lelaki. Memang kepimpinan dia qawamun 'ala nisa. Itu sifat kepimpinan. Pemimpin mana meninggalkan pimpinan? Gila. Itu bukan pemimpin. Itu pimpinan juga sebenarnya. Cek balik lelaki ke perempuan tadi ni. Mungkin jadi terjemahan lelaki sebenarnya perempuan. Nah, hati-hati. Mana boleh begitu? Nampak? Jadi, menjaga tanaman. Menjaga ladang. Itu bukan buka suka. Bukan suka pun ladang tu. Dah, dia buah tu tuan-tuan. Buah tu. Jadi, menjaga dunia itu kerana padanya ada buah dia. Itulah pahala. Nah, pahala. Nampak? Ingat? Bagus tu. Ambil statement tu. Pijak dunia tu, tuan-tuan. Dengar statement padu. Tuan. Yalah. Macam tanaman lah. Dunia ni tanaman. Tanaman tu pijak. Buah tu junjung. Buahnya pahala. Ambil pun macam ni. Betul tak? Ha. Gini, gini ambil. Dan orang kata apa? Tak bagi jatuh buah tu. Kalau boleh. Ni kita duduk berguling dekat atas tanah tu apa? Kat atas tanah jangan berguling. Tak ada buat kerja orang berguling. Duduk menengangkak kat tanah tu apa? Tak ada. Kalaupun dia suka menor dengan pokok tu. Tak ada dia cium tanah. Tak ada. Nampak? Jadi tu orang kata tanaman, tanaman, tanaman tu. Jadi yang nak kita junjung itu pahala. Untunglah ustaz ada tiga orang isteri. Alhamdulillah hazam min fa'li rabbi. Untung bukan sebab ada tiga isteri, ada pahala itu. Puan pun boleh jadi untung juga sebab seorang isteri yang masuk syurga tanpa hisap. Silakan. Kita semua untung. Dia ni dunia ni untung bila tengok banyak. Orang tengok eh. Orang tengok sebab banyak isteri tahu ada banyak pahala. Ha, kalau puan tengok banyak pahala bagus. Jadi jangan marah kalau nak kahwin banyak. Eh? Ha, tapi ramai orang tengok banyak itu banyak benda. Lepas tu bala. Pening. Yang seorang ni pun pening. Pening. Ha, tu salah. Tu bala. Itu terjemahan hati dia tadilah. Kolbu. Terjemahan kolbu dia lah. Kolbu, apa, kolbu yang sengsara. Nampak? Kolbu yang sengsara. Nah begitu. Oh perempuan macam tu. Apa yang nak diadakan dalam hidup ni? Apa yang nak diadakan? Pahala. Bukan nak adakan harta. Tak ada benda nak diadakan harta. Tapi sibuk mencari harta. Untuk apa? Ha, tu kata tadi. Nampak orang ni dia nak menutup keraguan dengan kebendaan. Nampak struggle dia. Nampak struggle. Ingat. Ingat ya. Nak tahu macam mana keadaan seseorang itu, orang akan nampak kita struggle. Bermaksud itu gerak kita tak betul. Biar kita nampak, tak nampak apa tapi sebenarnya sibuk. Itu ha, sebenarnya. Ha, kalau nampak, ke sana ke sini, cuk-cuk macam langsung air, cuk-cuk pergi, cuk-cuk pergi. Dan dia, kau ni buat apa? Yang parah lagi, tak ada apa. Allahuakbar, ingatkan dah beria sangat dah. Dah, hati-hati. Sebab itu, kena hasilkan dari hati. Kalau cari benda, kadang-kadang kesian tak mahu juga. Kan terpaksa, kadang-kadang kita tanya balik kenapa? Sebab tak cukup duit. Sebab takut itu, takut ini. Ha, kadang-kadang terpaksa tinggalkan anak. Ni bagi saya, bagi renungan kepada yang sepatutnya berfikir semula balik. Sebenarnya bukan tak boleh. Boleh kita aturkan dengan sebaiknya. Cuma sebab hati kita ada ragu. Ada suami nak kahwin lagi sebab lambat dapat anak. Dia ingat kahwin kedua tu senang dapat anak juga.
kawin lagi ini takdir. Takdir, faham? Buka sebab mahu saja, perlu atau tidak. Jangan cari, dia biasa tu tak cari alasan. Dia ni nak buat amalan, jangan cari alasan. Maknanya tak faham lagi lah tu. Buat bila tak faham, jangan main-main. Nampak? Baik, balik pada tadi. Jadi Lang Sui pergi cuk-cuk pergi cuik. Lang Sui pun cukup dengan satu dia. Apa jadi Lang Sui? Dia tak ada buat kerja lain pun. Tapi bagi kita renung, kita fikir, orang lelaki pun sama. Sebab hidup kita terjemahan hati kita yang ada apa dalam hati. Ada ragu. Kalau ragu, habislah. Cari side income tu sisi dah macam trend ustaz. Itulah dia. Ini satu bala. Cari bala tau. Jangan main. Side income cari bala. Okey, begini. Saya cakap tu tegang. Kalaulah harta sanggup kita berhempas pulas, nak tambah, kenapa amal tak macam tu? Okey, katalah saya buat ni pun sebab amal. Baik, mari sini harta tu. Sedekah dengan riang ria. Sedekah dengan riang ria. Saya nak tengok. Kengkit. Kalau betul lah dia katanya itu ibadah, saya nak kau tahu. Dia kerja, isteri kerja cek duit, bagi duit jangan berkira. Saya nak tengok. Yang si suami pun, yang dipertanggungjawabkan pun boleh berkira. Ini kan yang tak dipertanggungjawabkan. Anda nak belapang dada. Okay, we'll see. Kita tengok. Tunggu ada isu. Dia lagi parah. Nak tunggu isu lagi parah. Bayangkan dah 20 tahun duk bantu. Contoh, konon-konon. Tiba-tiba ada isu. Sekali dia ungkit, saya tolong abang selama ni. Habis dia sebut dia tu, habis pahala. Settle. Lagi dahsyat. Baik, baru setahun kerja ataupun bau. Baiklah dia semalam baru kerja ungkit. Kurang lagi. Baru start kerja semalam, kena pau dengan suami. Saya tak boleh lah bang. Okey dah. Pahala kamu hilanglah semalam. Bayangkan kalau dah bekerja belah-belah tahun, puluh tahun. Orang kalau betul ibadah, hatinya riang ria gembira. Ibadah itu indah. Kalau betul isteri dia ibadah, suami tu riang ria gembira, sara isteri dia. Relax. Nampak? Apa saja yang tak membawa kepada indah, gembira, itu bukan ibadah. Apa itu ustaz yang sebut seronok tu? Dah, tunggu. Yang seronok tu tak lama, dia bertukar jadi bosan. Ya, sedekah dengan hari yang dia. Sedekah, mana tabung. Sedekah bagi, seronoknya, ya Allah dapat duit, ya Allah tak sabar nak bagi ke abang ni. Ada? Ya Allah, gaji dapat. Ya Allah, tak sabar nak bagi ke abang aku, suami aku. Abang, gaji. Ada? Ke dia buat muncung buat. Shhh. Gaji masuk. Diam. Tanggungjawab abang lah. Apa pula saya pula? Abang yang menyara saya. Duit saya lah. Abang haram ambil satu sen pun. Yang suami pun, ya. Sian suami tu. Habis semua atas ke bawah dia. Dalam sara isteri dia. Dengan isteri-isteri pula. Perah lagi. Suami pula tak nak didik. Itulah. Memang kena diperkudakan. Nampak? Ada? Tak ada balik. Tak ada. Semuanya diam. Keras. Ketat. Dia tidur. Yang? Dia dengar yang dia. Abang shot sikit lah. Bulan. Allah. Shot lagi. Dia pun shot juga. Nampak? Riang ria. Kalau suami pula. Nak katalah. Bersama-sama. Tanyalah pula. Redha ke? Gembira ke? Dengan duit isteri tu. Saya tak gembira. Sebab nanti kan kena ungkit balik. Jadi terikat dengan isteri. Terikat. Dah alamak. Aduh, tak boleh lah ni. Ini si aku punya lah. Ini si ada terikat. Nabi lah. Baik. Apa yang kita nak bincangkan adalah. Kita nak tengok hidup kita ni terjemahan hati.
Ustaz pun kena perah juga ke? Mana tahu? Isteri saya ke? Ha? Imam Sumat? Bagi statement yang tak ada kena-mengena dengan diri, isteri saya ke main jadi isteri saya? Dah kahwin belum? Offer tu? Kalau kena perah, tak ada bagi ceramah macam ni. Nah, berani nak cakap? Nah, walk the talk. Bercakap, menyampaikan apa yang diamalkan. Ataupun amalkan apa yang disampaikan. Gi cari dulu. Kalau cerita buat duit main takut-takut ni, cerita dulu, nak tengok. Nak cerita buat duit, nak cerita buat suami, nak cerita buat kehidupan, tolong. Kan orang ramai yang kata nak jadi suami, apa kan, nak jadi bersuamikan ustaz, try lah. Tengok. Tak mengelupu nak pegang duit, tak tahu. Mengeletar tangan eh, nak pegang duit. Sampai bengkak-bengkak tangan, kematu. Duit. Nampak? Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz ada plan nak cuba platform TikTok tak? Saya ada plan nak nyampaikan dakwah di platform tu, saya tak fikir. Ada juga yang share-share program kan? Ada. Tapi TikTok tu dia heavy sikit lah. Dia too open. Orang tak tahu lah saya punya pandangan saya. Tak ke situ. Cukup lah dengan Mark Zuckerberg ni. Eh tapi TikTok pun dia punya. Rasa dia punya juga tak? Tahu lah. Rasa kurang gemar sikit TikTok. Tak tahu. Tak ke situ. Cukup lah dengan Facebook ni. Tapi kalau nak panjang-panjangkan saya punya tu, aku pandai lah. Ikut dan mana sesuai. Itu je lah. Baik. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya betul. Puan Syafiuddin Hamka. Cukuplah dengan yang ini, insya-Allah. Itu pun senang kat Facebook ni pun sebab nak buat yang lain ni, eh. Cukuplah apa yang ada. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh ya ya. Tapi sebab Tuan Izzah, dia bila TikTok tu kan, saya tak ada akaun dia, tapi bila buka dia bercampur macam-macam muka penuh kat situ. Kalau yang terbarai, terburai tu pun dia sekali. Kalau boleh asing tak apa, macam Facebook ni macam kita je kan, tak bercampur sangat. Kalau yang TikTok tu kan muka saya kan sebelah kan yang terburai tu kan. Hanya saya. Kan kita yang tok-tok kat situ kan. Sambil tengok tu ha. Nampak? Nampaknya macam tu lah kot. Saya dah tahulah saya tengok macam tu. Saya tak ada account, tapi saya tengok. Oh dia sekali harung kat situ. Kan mana yang viral-viral penuh kat situ. Jadi sebelum nak jumpa yang viral ni, jumpa yang viral yang lain dulu. Nyanya gitu. Nanya Pak Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi tak tahulah tu. Apa pun sebenarnya ya, ala-ala. Sebenarnya nak girat pun ni, nak pakai baju ni. Engku Faiz. Baju nak pakai rak ni. Malaysia. Alhamdulillah. Telegram dah ada dah, alhamdulillah. Tak fikir batal Tuan Izzat dengan saya dah kaji dah tengok. Kita cuba je kat dah tengok. Tengok banyak terburai dia banyak. Allah. Kita pun pening. Kita memanglah nak berdakwah. Lain sekali jadi kuah kan. Tak ada dakwah kan. Kalau si isteri yang terlalu berkira. Macam mana isteri yang terlalu berkira? Macam saya cakap tadilah Puan Asma Zuraida. Kan saya kata, bila hati ni buat tidak kena, sepatutnya isteri bukan pada harta. Kan? Tapi kalau isteri nak buat juga, bersiap sedia untuk berkira. Tapi ustaz, saya dah tak berkira dah ustaz. Alhamdulillah lah dah tak berkira. Tapi jenuh lah kena sental lu kan? Tak berkira. Jenuh kena tarah lu. Memanglah.
Yo, jacket, right. Siapa nak start? Jom, kita nak start balik ni. Mana ada jentera-jentera jentera-jentera kuda besi tu. Jom kita. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kat situ TikTok buka ceramah, keluar semua ceramah. Buka gelik, keluar gelik. Oh, gitu. Ya, saya pun tak tahu gitu. Tapi itulah. Tapi dia punya CP-CP lah. Ceramah dengan gelik tu lebih kurang lah. Dia dekat kan. Tapi lah, memang sebenarnya pun Facebook pun sama juga sebenarnya. Dia atas kita. Macam mana kita nak membawa benda ni sebenarnya. Betul lah tu. Dia kita cuba dan sebenarnya kita tak terikat juga dengan platform-platform ni, insyaAllah. Cuma kita bimbang yang nak masuk ke platform tu. Dia macam apa, tangan tu goyang lagi. Nak cari ceramah Ustaz Farid, kelain pula pergi. Ini pun ramai terbabas lah. Kelain nak dengar ceramah, ada video lain. Dah berhenti sekejap, tengok video, astaghfirullahalazim. Baru astaghfirullah balik. Allahu Akbar. TikTok ni Ustaz kuasa kecaman lah, itulah. Tak payahlah kot kan, kecam-kecam ni banyak kat situ. Tak payahlah. Jadi sedang jemaah yang melakukan tahanlah. Baik, berbalik pada perbincangan kita. Jadi berbalik tadi, yang mana bertanya tentang perempuan jadi berkira. Macam tu saya cakap tadi, bila hati kita tidak berpandukan kepada kebenaran, suami pun tak pandu pada kebenaran, isteri tak pandu pada kebenaran, kita tak hidup berpandu pada kebenaran, apa yang berlaku adalah kekacauan. Tak boleh, dia akan jadi kolbun mari, hati yang sakit. Bila hati sakit ni, hidup kita dia jadi berkira. Berkira tu sakit. Nampak? Berkira tu menyakitkan. Suami yang berkira menyakitkan isteri. Isteri tidak suka dengan suami berkira. Suami pula pun menyakitkan juga. Asyik benda dia jadi tak tenang macam tu. Jadi tak boleh. Sebab tu bila balik kepada jiwa ni, jadi kita kena pergi kepada perbahasan yang sebenar. Perbahasan yang sebenar, iaitu ingat kehidupan kita ni terjemahan kolbu. Baik, betul Ustaz. Baik, tak payah bini pun dah pening nak guna. Yelah Puan Mariam, tapi tak apalah, ini pun guna bila masa PKP tu hari kan. Sebab dia niat tu nak buat live tau. Sebab tu saya cakap yang itu hari Mark Zuckerberg tu rugi 7 bilion USD 6 jam. Kita pula janganlah jadi rugi teruk lagi. Dah duit pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Allah rugi. Kawan tu dapat duit, tapi dapat duit pula rugi macam tu juga. Jadi kita ni janganlah rugi. Kita masuklah kelas-kelas macam ni. Perbincangan tentang iman, perbincangan tentang jiwa yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kesimpulan yang kita nak simpulkan pada Venus Kolbu ni, hati-hati kehidupan itu terjemahan kolbu. Ingat, bila orang dia begini, kita mungkin tak perasan. Sebab tu perlu ada bimbingan. Bila kita dengar ceramah macam ni, kita akan tengok balik, kita buat checklist balik, hidup aku ni macam mana. Sebab kalau hati kepada yang sengsara je, jadi hidup dia tu, dia akan nampak tight, nampak ketat sangat, nampak struggle. Sidang jemaahnya Allah Ta'ala, jangan tertipu dengan statement kita kena struggle. Jangan. Dunia bukan tempat untuk kita struggle untuk dunia. Tak. Dunia itu tempat kita nak bercucuk tanam untuk akhirat sana. Bila kita buat untuk akhirat, dia tak jadi struggle. Dia jadi orang macam cucuk tanam. Ada orang cucuk tanam, hari-hari tanam. Ada. Cucuk tanam. Apa tanam tu? Tak, dia tanam, dia proses dulu kejap. Lepas tu besok cantah lalang. Tengok orang petani, serabut tak? Orang petani serabut tak? Saya tanya. Orang petani tak serabut kan? Elok dia tanam. Siap tanam tu macam ni, elok. Ada teknik dia pula. Kita buat dah seronok je tengok. Yang kita ni macam nak kena tanam je tengok cara kita buat kerja ni. Kau sana ke sini, aku semak betul tengok dia ni buat kerja. Aku tanam dia apa tu? Itu maksudnya dah pergi kepada dunia. Kalau sebab memang pertanian ni satu benda yang dapat pahala tau. Okay, sebab kita tanam bagi orang makan. Nampak? Okay, cuma kita tengok bagaimana kaedah dia tengok. Cool lah. Jadi hidup kita kena macam tu.
kita tanam. Kalau betul kita buat untuk agama, macam tadi isteri yang bekerja konon niat untuk agama, pastikan dia riang ria gembira. Riang ria gembira. Kerja pun buat, dapat duit, balik rumah seronoknya, mop lantai seronok, senyum mukalah senyum, seronoknya buat pahala. Tapi dalam 10, 11 merana. Dalam 10, 11 orang merana. Dia tak boleh nak balance. Sebab dia buat tu bukan untuk agama, untuk diri dia. Untuk diri dia supaya tidak teraniaya, supaya dia ada duit sendiri. Faham? Dia cakap bisik-bisik sikit lah. Kan terasa pula orang yang buat kerja gitu. Dia untuk diri dia. Suami pula sibuk nak pelepas kat tengkuk dia. Nampak isteri macam tu? Yes. Adakah yes? Patutnya tercabar, rasa malu patutnya. Patut kena doa banyak-banyak kat Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Give the full capacity to me. Ah, cakap. Kalau payah no nak cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Jawa. Nampak? Patutnya begitu kan. Dia tak boleh membiarkan keadaan tu. Dan dia tak boleh selesa dengan keadaan macam tu. Tak boleh. Yang tidak ikut protokol tu. Ha? Tak boleh macam tu. Dia betulkan balik kehidupan tu. Bersandarkan kolbu supaya orang tengok setenang air yang mengalir. Hello. Dan memang dunia ni kalau betul gaya dia, dia menenangkan. Dia bukan, sebab dia antar tempat untuk dia preview, transit sebenarnya. Transit nak ke mana? Kalau transit nak ke neraka, okay, welcome to preview launch neraka. Memang kat dunia ni macam neraka. Tapi kalau transit dia nak ke syurga, memang Allah jadikan dia panggil ajannatu ajilah, syurga yang diawalkan. Jadi carilah syurga masing-masing kat dunia ni, supaya kita tak, orang kata apa, tak menyesal. Sebenarnya petanda tu dah ada dah. Allah SWT tidak menzalimi kita. Allah bagi banyak petanda-petanda. Seperti contoh macam ni, ni petunjuk lah. Kalau kita buat kerja kelangkabut, kerja macam ni, strike kerja ni, eh ni tak kena cara aku macam ni. Betul kalau cepat-cepat, janganlah aku kena lawan lagi, aku kena ni lagi. Dia cari lagi kebenaran. Sepatutnya dia kena reverse balik ataupun dia kena stop sikit. Itu dipanggil wakaf, berhenti sekejap. Wukuf, berhenti. Sebab tu kita kena ada macam solat ni, berhenti, dia ada stop. Dia pit stop tu kena ada. Sebab-sebab kereta Formula 1 tu ada pit stop juga. Sak, berhenti sekejap. Ya, kita kena berhentilah macam ni. Dengar ni, berhenti sekejap. Dengar, ish, yelah. Recall balik, muasabah balik. Sebab tu ada satu kejadian saya tulis. Bila ada masalah, jangan cepat melatah. Malah jangan cepat menyanyalah. Muasabah. Tengok balik apa yang nak kena ubah. Faham? Tengok balik apa yang nak kena ubah. Biasanya, banyak kena ubah. Faham? Itu cara dia. Dan mohonlah kepada Allah Ta'ala beri kekuatan untuk berubah. Sebab berubah ni mesti dengan kuasa Allah. Bukan dengan diri kita. Kalau dengan diri kita, kita akan rebah. Kita rebah dan kita akan jadi orang yang putus asa. Sebab kita tidak bersama Allah. Jadi teruskan kehidupan untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat dengan kita cek kita punya kondisi dan komposisi hati kita itu. Jangan pernah ada sesekali keraguan dan kebendaan. Berusahalah untuk buang dua perkara ini. Mohon kepada Allah Ta'ala, amalan yang kita lakukan setiap malam surat al-hadi itu sangat mujarab dan mustajab untuk hilangkan keraguan dan untuk menguatkan. Dia begini, kebendaan ni dia perlukan kekuatan. Dalam surah Al-Hadid ada cerita tentang kekuatan. Allah kuatkan hartanya. Jadi nak minta, mintalah Allah kuatkan. Jangan kita kuat dengan diri sendiri. Tak terbuat kita. Tak terbuat kita. Jadi insyaAllah itu saja. Akhir kalam daripada saya. Jemput hadiri lagi kuliah-kuliah yang mendatang. Akan datang macam malam ni insyaAllah kita ada kuliah maghrib. Dan malam ni pun kita ada bual bicara santai kita. Dan amalan surah Al-Hadid insyaAllah kita lazimi sampai sebati. Mudah-mudahan Allah redai atas kita, bantu kita bila waktu-waktu yang diperlukan, masyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua. Mohon ampun maaf atas salah silap, terkurang, terlebih dalam perbicaraan saya ni. Mohon ampun maaf. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barokah, insyaAllah. Aku luqali haza wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung dengan tasbih, kafarah dan suratul as.
Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.